Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, task kita pagi ni, kita nak cuba buka kita punya starter. Okay, starter punya ni. Sebab starter ni, bila kita crank, dia tak berapa nak lekat. Saya, Syakki, carbon brush lah. So, kita nak buka, kita nak tengok, kita nak service starter ni. Okay, jom kita buat sama-sama. Jom. Okay, kita dah buka, kita dah keluarkan dia punya starter motor. So dia ada dua kabel. Okay, yang ni untuk grounding, yang ni direct daripada starter relay. So kita buka ni dulu. Starter motor, sorry. So kita nak cuba buka, kita dah cuba servis. Okay, dia punya skru dua kat belakang ni. Okay, jom kita buat projek ni dulu. Okay, kalau boleh tengok, kalau kita boleh tengok dekat dalam ni. Okay, dekat dalam ni, ni adalah carbon brush dia. Okay, ni ada carbon brush dia. Biasanya carbon brush ni jadi pendek, so tu starter tak berapa nak lekat. Okay, carbon brush ni kita boleh tukar kat skru ni, tapi kita tak pasti carbon brush ni ada jual ke tak. Tapi kalau online biasa ada jual lah. So saya nak buka ni semua, saya nak cuci servis. Okay, jom. So guys, ini dia carbon brush tu. Kita tengok ni pun dah pendek ni. Saat kita pergi kedai spare part, kita try cari. Okay, ni spring dia. Okay, spring ada dua. Okay, ke kanan untuk tolak carbon brush ni. So yang ni just kita boleh buka dia punya skru saja, dan saya ni kita memerlukan untuk solder lah. Okay, jom kita servis dulu. Kita cari minyak untuk servis. Okay guys, so kita masukkan semua ni dalam minyak petrol. Okay, sorry guys, kecil sangat dalam bekas. Okay, saya kabus gigi je. Okay, sebelum nak kunci guys, sebelum nak kunci, pastikan getah ni tidak tersepit eh. Okay, jangan sampai dia okay. Okay, dia punya marking ni. Marking pertama, lepas tu ajak getah dia. Dengan dia tersepit, dengan sedalam ring tu, baru kunci habis. Okay, jom guys. Okay, kontak ni kita kuncikan. Jadi connection dia cantik sikit. Okay, ni skru dia. Okay.
last kali kita pasang balik skru pengikatnya. Tolong eh. Ikan dia masuk rapat. Okay, hati guys, jangan sengit dan jangan lupa grounding kabel dia. Okay guys, dah siap. So kita akan periksa pula. Okay, bateri saya dah tukar baru. So satu lagi yang bersekaitan dengan ini adalah satu relay ni. Okay guys, kita start. Ini. Bismillahirrahmanirrahim.